Baik pemirsa, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Pekalongan akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesehatan bayi dan menekan angka kematian bayi melalui dua media promosi kiat sehat seputar bayi atau KISBAI. Informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Pekalongan akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesehatan bayi dan menekan angka kematian bayi melalui dua media promosi kiat sehat seputar bayi atau KISBAI. Media promosi KISBAI secara resmi telah diluncurkan oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afsan Arslan Junaid di bulan Agustus ini. Dua media promosi KISBAI dapat diakses masyarakat dalam bentuk podcast serta buku saku elektronik di website dan sosial media Dinkes serta Pemkot Pekalongan. Di dalam KISBAI dibahas berbagai tema penting mulai dari persiapan kehamilan hingga perawatan bayi dari narasumber yang berkompeten. Menurut inisiator KISBAI, Kabid Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes setempat, Dr. Indah Kurniawati, KISBAI menjadi media promosi yang bertransformasi dari metode media kuno menjadi kekinian, sehingga lebih bisa menjangkau masyarakat luas. Program ini, kita bicara Dinas Kesehatan, ini kan termasuk salah satu visi misi saya yang pertama. Oke. Ya, visi misi saya periode ini yang pertama. Jadi memang kualitas perbaikan kualitas kesehatan di masyarakat. Nah, ini alhamdulillah untuk progres Dinas Kesehatan sudah sesuai target saya. Ya, sudah beberapa kali kita mendapat penghargaan juga tentang bebas pramusia, ya, kaki gajah dan sebagainya. Nah, ini kita masih, yang kemarin juga masih terus menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan. Nah, ini ternyata ada kasus bayi yang meninggal. Masyarakat itu perlu media promosi. Maka kami memilih inovasinya adalah inovasi media promosi. Kemudian kita lihat yang digemari masyarakat kira-kira apa, karena sekarang digital, kita sudah pada pegang HP ya. Kita pakai media podcast dan buku saku elektronik. Kebetulan di Dinas Kesehatan belum ada inovasi dua itu, podcast, buku elektronik, dan juga mungkin di daerah kabupaten lain. Nah, ini lebih ke arah upaya penurunan angka kematian bayi. Maka kita ambil namanya KISBAI, kiat sehat seputar bayi. Harapan kami setelah acara ini dilaunching, masyarakat berminat untuk mengakses. Ya. Mengakses karena ini mudah, nanti kita publikasikan, kita tayangkan lewat media milik Dinas Kesehatan di Diskon Info dan Puskesmas, baik itu Facebook, Instagram, kemudian YouTube. Nah, sekarang anak kita kan sasaran utama wanita muda ya, biasa sudah pada pegang HP. Nah, di situ sekalian dia sambil belajar bagaimana sih mempersiapkan untuk mendapatkan bayi yang sehat, kan itu harus dimulai dari kita sejak remaja putri. Karisma Batik TV melaporkan.